baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, umat Islam pada saat sekarang ini harus melek semuanya, melek semuanya, melek semuanya, melek. Mau berapa juta lagi kaum muslimin yang harus dibantai? Masya Allah, Masya Allah. Apakah kemudian tidak terlihat itu mata-mata kita, telinga-telinga kita? Maka umat Islam harus sadar pada saat sekarang ini, butuh umat Islam ini untuk bersatu. Bersatu, 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 tidak ada sekat-sekat negara. Dan kita tidak bisa kemudian mengandalkan negara-negara barat, Amerika, PBB dan sebagainya. Tidak ada, itu tidak ada solusi yang baik. Karena mereka semua adalah satu, mereka semua itu menginginkan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka umat Islam harus bersatu dalam naungan khilafah Islamiyah. Karena ini yang kemudian dijanjikan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma taqulu khilafatan 'ala minhajin nubuwwah", dan dengan khilafah 'ala minhajin nubuwwah itulah insyaallah akan terselesaikan berbagai macam masalah pada saat sekarang ini, wabil khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Suara kita ini senantiasa ada di media-media sosial, dan kita berharap tidak hanya di Indonesia saja, karena ada poster-poster kita berbahasa Inggris, berbahasa Arab, agar kemudian seluruh dunia mengetahui Indonesia, negara terbesar kaum muslimin, menuntut kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina dengan kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang hakiki, yakni dengan Islam, dan itu ada di bawah naungan khilafah Islam, insyaAllah. Macam permasalahan yang ada di dunia ini tidak hanya di dunia Islam, bahkan kemudian di dunia-dunia yang lain sebagaimana kemudian dulu mercusuar dunia ada di kekhilafan Islam, maka dunia pada waktu itu dalam genggaman kedamaian, dalam genggaman kehidupan yang serba dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang Islam hidup dalam keadaan yang damai nyaman sebagaimana orang-orang non-muslim pun terlindungi di dalam kekhilafan Islam. Dan itulah yang kemudian kita inginkan, semuanya ada dalam naungan Islam dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peninggalan para sahabat-sahabat yang mulia. Terima kasih. Oh, my God.